Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia keluar seorang-seorang diri. Sedang dia keluar, tiba-tiba dia temu Abu Bakar. Abu Bakar keluar lagi. Abu Bakar, kenapa kamu keluar? Abu Bakar kata, ya Rasulullah, saya lapar. Bila sebut macam itu, Nabi kata, hamba pun lapar kok. Maka berjalanlah dua sahabat berlaparan. Temu Sayyidina Umar. Ya Umar, kenapa keluar? Hamba lapar. Tiga sahabat, kita mana ada jalan lapar? Yang kita ada apa? Jalan-jalan cari makan. Biasa kita dengar kan? Atau whatever lah. Zaman sekarang ni ada TikTok. Ha? TikTokers ada. Sebut kedai ni sedap. Kita pergi lah. Apa tak sedap ni? Saya tak tahu kawasan ni kat mana kedai sedap. Kena tanya orang dekat kat sini. Tahu lah. Jadi tuan-tuan, mereka pergi ke sebuah rumah sahabat. Siapa rumah sahabat tak ada. Yang adanya bini. Kerana sahabat pergi mengembala kambing. Mengembala. Bila bini ni tengok Rasulullah SAW, dia pelawa Rasulullah masuk. Masuklah ya Rasulullah SAW. Tetap saya duduk. Mana sahabat? Nabi kata, Aisyah kata, apa ni? Isterinya kata, sahabat ni dia sedang mengembala, nanti dia balik. Jadi dia pun ambil lah makanan sikit-sikit, dia angkat Rasulullah. Sebab tunggu dengan tiga orang sahabat, tunggu, cakap sikit-sikit, tunggu. Tak berapa ketika, sahabat pun balik. Bila balik, tengok Rasulullah SAW dan tahu keadaan Rasulullah lapar. Dia kata apa? Alhamdulillah. Hari ni, atas muka bumi, akulah paling bertuah dan paling baik atas muka bumi. Kerana aku mendapat tetamu yang paling agung. Tak ada lagi dah. Apa dia buat? Perah susu. Susu kambing. Sudah perah susu kambing, apa lagi buat? Akak makan ni suruh minum. Macam beraya lah, kata orang sisi lengah makan. Semelih kambing. Jamu Rasulullah sedap sedap. Rasulullah makan. Kita makan paling sedap, makan ketika lapar. Ketika lapar. Sebab itu jarang orang makan buka puasa tu sikit, sejepuk makan saudara. Jarang. Hari lain tak apa, kalau kita pergi kenduri kahwin ataupun jamuan raya tu, rumah ke-18 tu, minum air setegok. Kecuali di situ pelik sangat, ada siri ikan paru. Lauk pelik-pelik, ha, tu kita makan lah. Sungguh, kalau bubur biasa je, kuih, mi goreng, tak apa lah tu. Minum air cukup. Betul itu. Itulah biasa. Sudah makan, Nabi sebut apa? Summa latus'alunna yawma izin anin na'i. Dia baca daripada surah Takasur. Kemudian kamu akan ditanya hari bugiang, bagaimana kamu telah dapat nikmat. Audit sikit. Sebab itu Abu Bakar masa dia jadi khalifah, kadang-kadang dia hakak makanan sedap, dia menangis, dia ingat peristiwa tersebut. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pergi ke perbatasan Syam nak buka kota yang terkenal Palestin atau Baitul Maqdis, dijamu dengan makanan yang sedap. Dia kata, adakah makanan ini dijamu kepada semua orang rakyat dan tentera kita? Tak, special untuk Sayyidina Umar khalifah. Sayyidina Umar kata, ambil, beri makan kepada rakyat semua. Bagi aku roti kering, bagi aku air kosong. Dia ambil, dia cicah, dia makan. Dengan usia hampir 60 tahun ketika itu, dalam keadaan giginya berkaci, krok-krok bunyi, duk-duk gigi, duk peracurkan roti yang kerah. Siapa dia? Khalifah. Dia khalifah ni bukan macam kerajaan Malaysia lah tuan-tuan. Khalifah ni dia menguasai negeri yang banyak. Dia menguasai Jordan, dia menguasai ini, dia buka Parsi Empire. Rom rebeh baru patah, sehingga Herakla berkata, salamun alaiki ya Suriah, salamun lalika abada. Selamat tinggal wahai bumi Suriah. Lari sampai ke Istanbul, yang dulu yang dipanggil sebagai Islambul. Lari.
yang disebut dalam bahasa lama Nabi sebut Konstantinia.